Namaku ialah Syafiq. Aku merupakan pelajar cemerlang di sekolah ini. Dan itu merupakan rakan karibku Mirul semasa berada di tingkatan 1. Dahulu, kami sangatlah rapat. Kami mempunyai minat dan hobi yang sama. Pada waktu rehat, kami duduk bersama dan makan bersama-sama. Pada waktu itulah masa yang paling seronok bagi aku. Tetapi sejak memasuki tingkatan 4, hubungan kami berdua menjadi renggang kerana kami memasuki aliran kelas yang berbeza. Dan dua orang yang bersama dengan dia ialah budak yang paling nakal di sekolah ini. Lelaki yang memakai hoodie itu ialah Jay. Jay sangat terkenal di sekolah sebagai penjual barangan terlarang di asrama. Seorang lagi ialah kawannya Jay, iaitu Irfan. Irfan terkenal dengan sikapnya yang kasar kepada pelajar lain. Irfan suka memukul-mukul pelajar lain. Aku harus melakukan sesuatu untuk merubah Mirul ke arah yang betul sebelum terlambat. Hei, hey. Apa kau nak? Macam orang rokok lah. Aku nak cakap dengan Mirul sekejap. Korang pergilah kat mana-mana dulu. Aku nak cakap dengan dia sekejap. Pergi kantin, jom. Kau nak apa? Kau masih juga ke berkawan dengan mereka tu? Kau bekerja tak tahu perangai mereka kan? Kau nak sibuk apa hal? Aku sibuk. Aku kawan kau kan? Mestilah aku sibuk. Aku risau tak nak jadi apa-apa kat kau nanti. Cis! Kau kan aku! Aku kan apalah. Tak nak tegur kau. Aku tengok kau happy dengan kawan baru kau. Sebab tu aku tak nak tegur. Alasan. Cakap je kau dah salahkan dengan aku lagi. Dahlah, aku dah lepak dengan kawan baru je. Mirul! Assalamualaikum Ustaz. Eh? Mana Ustaz kan? Tak ada pun. Ustaz kat mana ya? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni Syafiq? Kenapa cik Ustaz? Eh, tak ada lah. Syafiq nak tanya sikit lah kan. Syafiq ada seorang kawan ni. Dia nakal lah. Mungkin Syafiq nak minta nasihat Ustaz lah. Cara nak ubah dia. Ustaz boleh bagi tahu tak? Oh, macam tu. Kalau macam tu, kita duduk dulu. Ya, baiklah, Ustaz. Baiklah, Ustaz. Terima kasih sebab dah bagi saya nasihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, Fan. Aku ada plan something lah. For now. Kau tak rumah kosong kat atas bukit? Ha, habis tu kenapa? Aku rasa aku nak macam masuk lah kat rumah tu. Kau nak ikut tak? Ikut je. Lalang aku tak ada benda buat petang. Kalau nanti kita kantor kena tangkap macam mana pula? Jangan risau. Kalau polis dah tangkap kita, kita jadikan Mirul sebagai umpan semasa kita lari ke diri. Baik. Okey. Mirul! Eh, apa lagi? Aku nak bagi tahu kau something ni. Cuba kau dengar dia dulu. Aku rasa aku nak pecah masuk lah kat rumah tu. Anak join tak? Aku ikut je. Alang-alang aku tak ada benda nak buat ni. Tapi kalau kena tangkap nanti, macam mana pula? Jangan risau. Kalau polis dah tangkap kita, kita jadikan Mirul sebagai umpan semasa kita lari kendiri. Boleh. Baik. Okey. Kalau betul lah mereka kawan kau, tak patut mereka buat kau macam ni. Miss! Assalamualaikum.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang remaja lelaki telah ditangkap oleh pihak polis kerana telah melakukan pencerobohan di kuarter kerajaan kawasan Roban. Dimaklumkan oleh pihak polis bahawa remaja tersebut berusia 17 tahun dan telah mencuba melakukan pencerobohan di kawasan tersebut. Manakala rakan bersubat, remaja tersebut telah berjaya melarikan diri. Remaja tersebut akan dibawa ke balai polis untuk disoal selanjut. Siapa yang ajar adik mencuri ni? Oh, bapak adik ke? Bapak kau ajar! Ha ha ha.